guys, ketemu lagi dengan vlog Leli Susanti. Kali ini Leli mau ajak kalian untuk makan-makan. Teman-teman, mau tahu nggak makan-makan di mana? Tonton terus videonya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Untuk yang belum, jangan lupa dong subscribe-nya. Oke, saksikan terus ya. Bye-bye. Ini gue lagi ngumpul dengan teman-teman SD gue. TK ya, dari TK juga ada, dari SMP juga ada. Pokoknya kita sama-sama waktu SD. Tadinya kita mau, aku mau kulineran di Jogja, cuman karena sudah terlambat, jadi yang lain udah pada makan. So, pesen yang lain aja. Yang lebih sehat tentunya. Ayo kenalin dulu teman-teman. Ini ada yang namanya Desi. Halo, halo. Ijo. Dia baru baru remigrasi. Remigrasi tadi selain itu balik dari balik papan ke Jakarta lagi. Iya, remigrasi. Iya. Juga. Terus ini ada Kapil. Mas Limu. Rifa Aditya. Juragan ular. Juragan ular dan reptil lainnya. Ini ada Kiki. Ada Yuki, dokter gigi gue. Anyway, kita udah bersama-sama sejak umur berapa ya teman-teman? Dari tahun 8 tahun. 5 tahun. Ketahuan dong umur gue. Jadi 5 tahun. Kalau Pakasur. Jadi kita dulu TK mini di Pakasur di Jalan Kebon Binatang Gondang Dia. Cuman abis itu kita ke SD Perguruan Cikini, TK juga ya. Pokoknya rata-rata di Percik ya. Sampai kelas 6. Sampai kelas 6 SD langsung TK. Di tahun biar disebutin tahunnya. Terus sekarang kita semua sudah mentas. Ya, sudah makin gemas dan masih berteman tentunya. Ini thanks to WhatsApp dan sosmed. Oke, teman-teman, ini makanan makan siang gue hari ini. Sehat banget. Makanan orang telat. Karena itu juga sebenarnya nggak doyan-doyan amat gudeg, jadi nggak terlalu peduli sih. Tungguin nggak datang-datang. Tonton terus ya, Eko mau makan sampai habis. Nah, biarpun terlambat, tapi gue tetap akan meliput tentang kuliner, tentang gudeg ini, teman-teman. Sekarang kita lagi di PIM, kita akan menuju lokasi. Jadi ini sebenarnya acara. Kita di PIM 1, Ujo sekarang. Itu Skywalk North itu di mana? Tapi yang utara, ini utara itu satu. Gue masih temenin Ijo. Ikutin terus. Festival kuliner ini diadakan di PIM dalam rangka merayakan ulang tahun Pondok Indah Mall yang ke-28. Lokasinya di Skywalk Utara di lantai 2 Pondok Indah Mall, Jakarta. Oh, ada counter Lizzie Para di sini. Salah satu brand favorit Eke, BLP Beauty. Bagus ya. Tapi hari ini tidak tentang makeup, jadi aku nggak akan masuk ke dalam. Festival kuliner yang diberi nama Kuliner Manis Indonesia ini mengetengahkan berbagai macam gudeg khas Nusantara. Ini berlangsung dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal 3 November di 2019 ini. Kenapa lu pengen belajar drum? Pengen bisa alat musik. Oh, lagi on nih? Kenapa harus drum? Karena dulu gagal piano. Jadi mau nyari yang lain. Tapi gue pernah sih juga pengen. Ngomong sama orang dulu katanya. Oh iya, gak boleh ya. Sama lo ya, lo kan dengan orang ya. Kampret. Bukan sekedar orang gitu. Oke, kita udah nyampe di lokasi festival kuliner Jogja. Gudeg. Wah, rame banget. Banyak banget pilihannya. Jul mau beli ini ya, ketok. Ini apa nih? Yujum udah habis. Nah deh, Yujum tuh yang paling hits. Pantesan, udah sold out semua. Bisa? Ya, ya. Gudeg Patmo, sama Indira. Halo, tenang ya.
Oh, ini pakai cauliflower ya? Ya, ini pakai kemangkol ya? Nggak ada nasi. Apa namanya? Girjo? Gue mau lihat namanya. Low carb lifestyle. Oh, ini buat yang lagi pada keto nih. Counternya. Gudeg apa namanya? Sagan. Mau beli apaan sih, Jo? Mau beli gudeg keto? Iya, silahkan. Dibungkus? Oh, mau dibungkus? Iya. Di bakaran mau nggak? Boleh. Atau mau dibakaran? Atau makanya nanti aja kali ya? Nanti aja sih. Kalau saran saya, nanti aja nanti aja. Itu dulu ayamnya bisa milih nggak? Dada. Festival kuliner seperti ini cukup sering diadain oleh Pondok Indah Mall. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bisa cek Instagram mereka untuk tahu jadwal-jadwal selanjutnya. Ini nggak terlalu panjang kali ini vlognya ya. So, thank you so much untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye semua.